Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada momen kali ini saya akan mengabadikan dua momen persilangan antara kereta api Do dan kereta api 75 Gajah Yana. Siang hari ini saya berada di lokasi di selatan stasiun Kediri, tepatnya di Jalan Sriwijaya. Dan lokasi saya berada di WSL antara jalur 1 dan jalur 2. Yuk, kereta api Indo Penataran sudah terparkir dari tadi dan akan menunggu kereta api Gajah Yana dari arah selatan. Itu bekas depo kereta api zaman dulu, teman-teman, dan sekarang tidak dipakai, entah kenapa. Ya, kita coba ke sana dulu. Kita nggak boleh sampai sana-sana, segini mungkin cukup. Nanti kereta api Gajah Yana akan ke sini dari arah selatan, dari situ ya, di WSL nomor 2. Ini mengarah ke jalur 2, WSL ini. Jalur 2 itu jalur 1, itu jalur 2. Tadi WSL jalur 3, relnya kecil, teman-teman, Mas ya. Kalau ini relnya udah lumayan besar sih. Kalau itu tuh masih kecil. Tipis. Kereta yang masuk jalur 3 harus hati-hati, teman-teman. Sekarang pukul 16.04 atau jam 4 lebih 4 menit. Keretanya masih belum datang ya, mungkin ini berangkat keras. Dan tadi saya pas sebelum pembukaan tadi ngedengar suaranya genta, teman-teman. Ternyata dia keretanya habis berangkat dari keras. Seperti ini suasananya. Di timur itu cukup mendung. Mendung ya. Nah, langitnya mendung. Dan aku berada di sebelah nah. WSL sinyalnya udah di belum pindah WSL ternyata. Ini WSL yang mana? Ini kabelnya seperti ini. Mungkin bentar lagi kereta api Gajah Yana akan segera masuk stasiun Kediri. Dijadwalkan masuk ke diri 16.09 kalau dia tidak telat. Kita rasa gitulah. Dan di sebelah situ di dekatnya barat stasiun barat pos sinyal 284 ada banyak anak-anak kecil yang lagi nonton kereta api ya. Ini anak-anak kecilnya, teman-teman, dan orang tuanya masih nantiasa menanti kereta api, teman-teman. Itu yang di stasiun itu ada BPKA, teman-teman, karena aku nggak berani takut maju-maju soalnya nanti diawasi, teman-teman. Itu dulu sih pernah sampai ke situ, tapi waktu itu belum ada, masih ada pengawas tapi nggak kelihatan gitu, tapi aku nggak berani ngulang lagi. Sekarang sudah ketat. Ini kereta api Gajah Yana sebentar lagi akan segera datang. Ikutin videonya sampai. Silahkan menyimak kereta api Gajah Yana bersama masuk jalur 1. Oke, selamat menyimak videonya kereta api Gajah Yana bersama masuk stasiun Kediri di jalur 1. Sudah masuk jalur 1 dan ntar lagi kereta api Rapindo akan segera diberangkatkan. Dan WSL-nya sudah berpindah di jalur 2. Terus ikutin videonya, teman-teman, sampai selesai ya. Kereta api Gajah Yana sudah berhenti jalur 1, Rapindo jalur 2. Dan bentar lagi kereta Indo akan berangkat stasiun Kediri pada pukul 16.15. 3 menit lagi ya. Saya cari spot dulu. Saya pindah spot di sebelah timur dari WSL 1 ke WSL 3 ya. Ke sini.
mungkin kita di sini aja teman-teman, dikarenakan tadi waktu saya di situ dibilangin tugas agak minggir ya. Sini safety juga agak jauh dari rel. Ini jalur 3 dan itu ada wesel menuju ke jalur 4, jalur 5 dan sampai jalur 6. Di jalur 5 dan 4 ada wesel lagi teman-teman, wesel manual menuju jalur 4 dan jalur 5. Terus ikutin videonya sampai habis, jangan lupa like, komen, dan itu sudah tertutup kereta api Indra Penataran, siap berangkat jalur 2. Dari jalur 1 sinyal aman menunjukkan semboyan 5. Terima kasih yang sudah ngikutin video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.